Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar terjalin semakin erat. Bahkan isu bahwa keduanya akan segera menikah pun sempat berembus kencang. Dari hubungan dekat itu, ternyata tercipta panggilan kesayangan. Lesti Kejora pun menceritakan terciptanya panggilan sayang. Awalnya, anak manajer Lesti memanggil bintang sinetron Cinta Nikita itu dengan sebutan Papa. Sasha itu anak manajer Didi, emang dekat sama Lesti dan Rizky Billar. Emang manggilnya ke kakak Rizky Billar, Papa, kata Lesti Kejora. Rizky Billar memang sering memanggil Lesti Kejora dengan sebutan Bunda. Gara-gara ini, Rizky Billar jadi disapa dengan kata Papa. Kan kakak manggilin kamu Bunda, terus dia inisiatif tersendiri panggilin aku Papa, tutur Rizky Billar. Terus, karena memang suka main bareng, akhirnya keterusan, Lesti Kejora menimpali. Sementara itu, ayah Lesti Kejora juga sudah memberi restu kepada hubungan putrinya dengan Rizky Billar. Ia mengizinkan bila keduanya ingin menikah tahun ini. Kalau memang sudah sama-sama siap, kata saya, silahkan saja. Saya cuma mendukung. Nggak usah menunggu tahun depan, yang penting mereka berdua sudah siap, silahkan, kata ayah Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.